Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi-informasi menarik berkaitan dengan kampus Universitas Viera Lodra baik dari informasi pendidikan, kemudian informasi mahasiswa dan informasi lain di Universitas Viera Lodra Nah, kali ini siang ini kita juga kehadiran Ketua Program Studi dari ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik untuk bisa kita undang dan kita tanya-tanya bagaimana sih e, cara masuk visi terus kemudian apa saja yang dipelajari di fakultas ilmu sosial ilmu politik langsung saja kita panggil Ibu ketua program studi dari program studi ilmu Pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Wiroda Ibu Mulyati Kartini Esos MSI <tuh> Selamat siang ibu. Siang mas Topan. Alhamdulillah nih ibu. Uh, ibu bisa hadir ya di Mahapedia Podcast yang ini untuk bisa memberikan informasi-informasi ke Sobat Wira Lodra semua khususnya berkaitan dengan program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Uh, sebelumnya kabar baik bu. Alhamdulillah mas Topan sehat. Alhamdulillah sehat bu. Uh, kali ini uh, kita bisa bertanya-tanya nih ke Ibu Mul ya selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan barangkali Sobat Viralodra semua yang ada di rumah pengen tahu banyak nih soal visi terus kemudian soal ilmu pemerintahan nah Bu sebelumnya Topan pengen tanya nih Bu ke Ibu berkaitan dengan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik khususnya ilmu pemerintahan sendiri di UNWIR ini sudah berapa lama sih Bu? Oke, okay. Ini sudah lumayan lama iya, di, iya. Uh, di, UNWIR. Iya, di Unwir dari 2005 ah. bulan Agustus ah. operasion izin operasional dari dikti itu keluar oh, iya. dan kami resmi mulai belajar itu Januari 2006, oh, 2006. tapi nggak ada kelas pagi saat itu oh, iya, iya, iya. kita mulai dengan kelas sore yang Alhamdulillah lumayan banyak peminatnya saat itu oh, iya. ada 40 kurang lebih mas Tofan oh, iya. iya, iya, iya. itu berarti memang uh, hitungannya belum belum lama juga tetapi eh, apa namanya tidak sebentar juga ya ayah, untuk sudah anu, ya sudah belasan tahun sudah tahun lagi remaja-remajanya ya, lagi remaja, iya. remaja. kalau lihat umur-umur saat ini 40 tahunnya Bu berarti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu 2005 ya, ya, ya terbilang ya, baru ya, terbilang betul ya, pada saat itu. Nah, Bu ini kan eh, di FISIP sendiri ya ada program studi ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan akreditasinya sendiri nih Bu untuk program studi ilmu pemerintahan nih tahun 2022 ini apa ya Bu ya Oke alhamdulillah uh, kami masih sama dengan akreditasi sebelumnya iya. kami poinnya tetap di B oh, okay. dengan nilai yang sama 320 sekian oh, iya. 325 atau 322 pokoknya alhamdulillah iya, iya. E, minimal kami sama di posisinya iya, iya. Jadi memang e, karena visip itu per 2021 ya Bu, ya? kemarin iya. itu kan kita mendapatkan pengumuman masih e, menggunakan akreditasi Yang dari lama ya Bu. Ya? Jadi memang nilainya juga betul. kita masih B ya, belum e, muncul di sebenarnya sekarang kan Dengan ada Dengan poin baik, iya, baik, iya, baik sekali iya, dan iya. unggul ya Bu. Nah, Bu, ini kan sobat Viralodra ini semua bertanya Bu ketika pengen masuk visip ilmu pemerintahan khususnya apakah ada klasifikasi khusus bu apakah itu harus anak sosial ataukah memang harus anak yang memang e, bahasa gitu barangkali sobat viraloda ini penasaran bu oke untuk masuk visip sebenarnya kami tidak ada klasifikasi iya, iya. karena ketika berbicara ilmu sosial iya. E, dari jenjang menengah atas untuk eksak ataupun non-eksak hmm. itu bisa masuk oh, iya. ke ilmu pemerintahan visip iya. unwir uh, iya. jadi mereka dari SMK e, yang jurusan eksak iya. ataupun yang dari SMA jurusan eksak bisa, bisa masuk iya. ke kami yang gitu. dari MA juga berarti bisa bisa ya, bisa. Gitu. berarti memang uh, kita tidak ada pembatasan ya bukan? karena memang Nanti juga berjalan yang empat tahun ini kan nah, pasti e, semua akan dipelajari bersama-sama betul, ya. Betul. Karena memang banyak tuh bu bertanya-tanya ketika ah saya eksak waktu SMA ataupun SMK takut ketika masuk visip e, buta informasi ya. Jadi bisa ada yang itu ya bu. Tapi ini pengalaman Mas yeah, Topan yeah, juga yeah, sebagai yeah. mahasiswa ilmu pemerintahan. Yeah. Ternyata, FISIP juga tidak melulu tentang ilmu sosial, yeah, yeah, karena di sana ada statistik yang oh, yeah. notabene-nya hitung menghitung, yeah, yeah, bener, terus juga uh, ada metodologi penelitian yeah. yang juga hitung menghitung. Yeah, yeah. Jadi, tidak murni ilmu sosialnya di yeah, sana. Yeah. Gitu berarti tuh. memang sobat Viralodra semua uh, semua berkesempatan untuk masuk visip ilmu pemerintahan Universitas Viralodra baik dari lulusan SMA uh, apa namanya IPA atau IPS, Ips atau bahasa betul. ya bu terus kemudian SMK juga dengan betul. berbagai macam jurusan ataupun MA semua berkesempatan masuk visip Universitas Lodra nah bu uh, tadi ibu kan sudah menyinggung beberapa mata kuliah tuh bu ada apa namanya penelitian sosial dan lain sebagainya nah kalau misalkan di visip ilmu pemerintahan sendiri, bu banyaknya memang berkaitan dengan mata kuliah itu apa, bu? Oke. Okay. Oh, yeah. Kalau di visip ilmu pemerintahan sendiri, kami itu melebur dengan eh, dengan asosiasi yeah. dan juga indukan kami di asosiasi. Oh, yeah. uh. Jadi. Uh, leading sektor kami tidak akan lepas dari pemerintahan, ya, nah, Namanya juga ya, prodi ilmu, ilmu pemerintahan. pemerintahan ya Bu ya. Jadi semuanya tidak akan lepas dari pemerintahan, ah. baik itu kepemimpinan pemerintahan, pemerintahan desa, pemerintahan nasional, dan seterusnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Oh iya, gitu. berarti memang uh, ini sangat erat kaitannya nanti apabila lulus kan terjun ke masyarakat lebih nah, enak itu, ya bu untuk lulusan ilmu pemerintahan, jadi tidak melulu berkaitan dengan apa namanya birokrasi ya, tetapi memang e, mahasiswa ini sudah dari awal ya dibekali, dibekali ilmu ya. Betul. Bia, untuk, Tapi jangan salah mas Topan, ya. kalau mahasiswa pengen tembus ke jalur politik, ya. ternyata di ilmu pemerintahan juga banyak mengkaji oh, banyak. tentang ilmu-ilmu ya. politik. Oh, iya. Ada beberapa materi juga yang berkaitan uh, dengan ilmu politik oh, di iya. sana. Oh iya, berarti. Ini ada kombinasi yang sangat menarik, ya, Bu, nah, ya, di itu. fisip ilmu pemerintahan, e, mempelajari tentang pemerintahan juga. E, ada juga mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan nah. ilmu politik. Nah, Bu, ini kan pasti e, semua penasaran. E, fisip di tiap universitas ada, dan mungkin program studi ilmu pemerintahan hampir jarang, ya, Bu, ada di universitas. Nah, apa sih, Bu, keunggulan dari ilmu pemerintahan di fisip UNWIR, Bu? Kira-kira, okay. ketika... Ada siswi uh, atau siswa SMA pengen mendaftar, ah, saya bisa menetapkan pilihan untuk daftar di FISIP Unmir. Ibu balikin. Iya. Mas Topan memilih prodi ilmu pemerintahan pada saat kuliah apa yang menjadi unggulan <laughs> sampai akhirnya tertarik? Eh, uh, kalau Topan sendiri, Bu, uh, sobat Wirloda ya, uh, Topan ini lulusan Visip Universitas Wirloda tahun 2016 hmm. ya masuk 2011 kalau tidak salah dan memang pada saat itu Topan memilih visip ya khususnya ilmu pemerintahan karena Topan awalnya dari sosial ya bu ya waktu SMA sosial terus kemudian Topan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sosial bu seperti itu jadi kebetulan di Unwir ya khususnya di wilayah sendiri ada visip dan ilmu pemerintahan jadi Topan daftar seperti itu bu dan manfaatnya apa yang bisa dirasakan uh, kalau yang manfaat yang bisa dirasakan sih sampai saat ini, saya tuh memiliki mendapatkan ya Bu mendapatkan ya banyak pengetahuan yang pertama terus kemudian saya tuh ketika melihat kondisi sosial memang lebih apa namanya lebih cenderung saya lebih tergugah gitu karena memang oh ketika dalam teori di kuliah ini seperti ini dan kita harus aplikasikan Bu di, di masyarakat betul. ya betul. Nah, kalau yang okay. mungkin Ibu bisa sampaikan ke Sobat Wiralodra. Kelebihan juga. yang lain. Yeah. Setelah apalagi kurikulum MBKM, yeah, yeah. ini ada beberapa kita kaitkan juga dengan visi misi Universitas Wiralodra. Yeah. Di antaranya tidak meninggalkan kearifan lokalnya. Yeah, yeah, Oke. Okay. Mulai 2020 kemarin uh. kami memasukkan kurikulum yang namanya pemberdayaan masyarakat pesisir. Oh. Yeah, oh ya, oh, itu. Oh, iya. Dan itu kalau tidak salah Se-Indonesia itu hanya beberapa Prodi ilmu pemerintahan saja yang memiliki Mata kuliah tersebut oh, Karena indonesia. ini bagian wilayah Indramayu Yang yeah. jauh yeah. lebih luas pesisirnya Dari ujung, ya, dari ujung, sampai ujungnya, dari ujung barat yeah. Sampai ke ujung utara kita yeah. lebih luas Dengan yeah. pesisirnya. pesisirnya Jadi akhirnya kita pergunakan oh. kearifan lokal yeah, tadi yeah, yeah, untuk uh, Minimal mendobrak yeah, yeah, Agar Adik-adik nih lulusan SMK Lulusan SMA yeah. Yang mau mendaftar ke Visi Unwir, ilmu pemerintahan, dengan melihat kurikulum tadi, nah, tergerak hatinya. Iya. Oh, ternyata ada mata kuliah yang baru iya. dan bagus, iya, betul, gitu. Bu. jadi memang uh, erat kaitannya sekali. Ya, Bu, visi ilmu pemerintahan Unwir ini menyesuaikan dengan kondisi daerah, ya, Bu. Ya. Sesuai betul, dengan visi misi betul. universitas juga. Jadi, uh, jangan salah, Sobat Vira Lodra semua ketika memilih ilmu pemerintahan Universitas Lodra, kita juga ya ada materi baru yang memang orisinil ya untuk bisa dimasukkan dalam kurikulum dan memang itu erat kaitannya dengan kondisi lingkungan sekitar Betul. kita. Nah bu sampai saat ini untuk program studi ilmu pemerintahan sendiri bu barangkali bisa disampaikan ada prestasi dosen atau mungkin program studi atau mahasiswa bu Oh agar sobat Lodra bisa okay. tahu. Kalau untuk mahasiswa sendiri, hmm. setelah Mas Topan masuk polgov <laughs> berapa tahun yang lalu itu, kita peringkat berapa Mas Topan? Ya, waktu itu 6 ya, iya, kalau iya, nggak iya, salah iya, ya. Iya. ya itu adalah klimaks tuh iya. di ilmu pemerintahan, hmm. ketika Mas Topan masuk ke peringkat nasional dengan e, peringkat 6-nya. Iya. Kesininya mereka bisa masuk, iya. tapi karena mungkin persaingan iya, iya. dan lain sebagainya, kalau kami arahkan sih yang penting kalian bisa masuk iya, iya betul. untuk menang tidak itu urusan nanti, iya, nanti oke ibu. dan untuk prestasi yang lainnya 2020 kemarin ketika MBKM pertama kali digulirkan oleh Bapak Nadiem ya Alhamdulillah visip ilmu pemerintahan ah. itu tembus untuk beberapa se Indonesia iya. dan mewakili Unwir. 5 eh. prodi yang mewakili Unwir diantaranya adalah Ilmu Pemerintahan. Yang dapat gitu. uh, bantuan MBKM. Betul. Ya, Bu. Oh, betul. Iya. Sangat luar biasa ya, Bu betul. ya. Itu untuk yang program studi ya, Bu? ya Kalau berkaitan dengan penelitian-penelitian dosen, Bu? Oke. Okay. Ada beberapa juga penelitian, tapi kami lebih kepada hibah internal. Oh, hibah internal ya, iya. Belum tembus sampai ke nasional oh, iya. itu. Jadi memang jangan ragu ya, Bu, ketika betul. Sobat Viralodra semua ini eh uh, dulunya di SMA, SMK ataupun MA memiliki prestasi ketika masuk FISIP Unwir juga bisa dikembangkan ya Bu karena biasanya ada lomba debat, tuh, nah, ya, terus kemudian ada Lomba esai nasional dan pilma lain sebagainya, pres, ya, ada pilma gitu. pres juga, jadi Sobat Viraloda bisa mengembangkan prestasi-prestasi uh, terdahulunya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan bersama Ibu Kaprodi yang luar biasa ini, Sobat Viraloda. Nah, Bu, uh, ini berkaitan dengan Divisip sendiri, Bu. Apakah memang Divisip itu ada lembaga-lembaga lain, Bu, memang yang sengaja dibentuk untuk kerjasama bu uh, antar visipnya sendiri dengan pihak mitra, eksternal mitra, ya Mitra, Mitra oke okay. iya. uh, sebenarnya ada dengan SKDKan SK tapi ibu lupa nomor SK nya yeah. ada namanya PKSP apa itu, uh, itu? PKSP itu Pusat Kajian dan Penelitian Sosial oh iya yeah. kebetulan diketuai oleh Bapak Soleh oh iya yeah, Pak Soleh yeah, Pak Soleh uh, Magister uh, Sosial yeah. itu hmm -hmm terus alhamdulillah hmm. beberapa kali kami bisa bekerja sama dengan bapeda oh, iya. beberapa kali pula kami bisa ber MoU dengan oh, iya. BKPSDM SDM iya. bahkan untuk magang nanti nih di kurikulum oh, iya. MBKM iya. kami sudah siap dengan bekal-bekal MoU MoU tersebut gitu oh, iya. nah bu uh, kalau berkaitan dengan ini tuh bu apa namanya program studi sendiri tuh kita kan uh, sering melihat bu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu khususnya dan itu terlibat juga Bu oh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Betul. Pemerintahan dan Universitas Viralodra Oke okay. ya. Kami nggak akan bisa nggak akan bisa tembus yeah. dengan mitra tersebut yeah. uh. tanpa ada payung Universitas Wiralodranya yeah. Yeah, yeah, betul -betul. atau tanpa ada payung LPPM-nya yeah, yeah, oke okay. dan alhamdulillah ini sudah yang kedua atau yang ketiga uh. kami bermitra untuk melakukan penelitian uh, tapi ibu lupa berkaitan apa yang jelas dengan BAPEDA, yeah. oh itu yeah. oh. jadi alhamdulillah semua jalan dan kontinu hmm. itu Nah bu untuk aktivitas mahasiswanya sendiri bu di program studi ini bu apakah memang perkuliahan itu hanya dilakukan di kelas saja atau memang ada aktivitas-aktivitas lain bu? Oke, okay. uh, ada beberapa dosen yeah. termasuk juga ibu pernah beberapa kali membawa mahasiswa untuk kuliah lapangan. Yeah, yeah. Oke. Okay. Karena kita sesuaikan juga dengan materi perkuliahan. Ya. Ketika berbicaranya proses legislatif, ya. kita nggak mungkin kan hanya melulu di kelas. Ya, Oke, okay. akhirnya kita uh, dengan menggiring mahasiswa, dengan membekali materi perkuliahan ya. sebelumnya, oh. itu kami datang ke DPRD, oh, DPRD ya. sama ke bagian hukum oh, untuk iya. mengetahui produk-produk hukum hasil oh, iya. kerjasama antara eksekutif dengan legislatif. legislatif ya. gitu. Tuh. Jadi memang uh, tidak hanya melulu di kelas ya Bu uh, aktivitas perkuliahan. Oke okay, ada satu ada lagi mas Topan 8. untuk materi pemberdayaan it, uh, pemberdayaan politik hmm. mahasiswa itu dibekali dengan materi-materi yang berkaitan dengan keilmuan mereka. Ha -ha. Akhirnya mereka terjun oh iya. ke beberapa desa. Oh iya. Uh, disesuaikan dengan materi tadi. Yeah. Akhirnya data itu untuk uh, pada akhirnya sharing dengan LPPM atau lembaga terkait. Oh gitu. iya, iya. Jadi memang aktivitas mahasiswa ini uh, dari awal ya sudah coba dibekali ya bu untuk Betul. terjun ke sosial masyarakat agar bisa mengetahui kondisi-kondisi kondisi sosial yang ada. Nah bu, ini kan pasti semua penasaran ya baik orang tua, keluarga ataupun memang calon mahasiswa ini pasti bertanya-tanya ketika kita kuliah di ilmu pemerintahan FISIP ya bu khususnya di Unwir nih bu biasanya kalau progres lulusan itu bisa jadi apa sih bu? Oke, okay. uh, alhamdulillah kita sudah berapa kali menolorkan wisudawan yeah. dan beberapa juga diantaranya sudah menjadi pejabat di pemerintahan. Alhamdulillah ya, ya. ada yang menjadi kasih yeah. di kecamatan, yeah. terus juga ada yang menjadi uh, kabar uh, Alhamdulillah uh. Uh, selain di PNS yeah. uh. Mereka juga ada di politisi, oh, iya. mereka juga ada di bagian keuangan oh, iya, atau biro keuangan iya. atau konsultan keuangan, iya. itu mereka ada. Iya, ada selain iya. di sektor swastanya, Swasta ya, betul. Terus juga ada pegiat sosial juga. Nah ya, itu. Jadi saya melihat juga ada yang jadi jurnalis bu, ya rekan-rekan kita. Betul. Ya, jadi memang sangat komplit sekali betul. bu ketika. Uh, dulu kita kuliah di kelas ketika kita melihat kondisi masyarakat juga ada ya, ya rekan-rekan yang jadi jurnalis nah bu ini kan kita e, pendaftaran mahasiswa baru Universitas Viraloda kan masih dibuka nih bu berarti ini sudah masuk ke gelombang tiga bu mulai bulan Juni sampai Agustus nanti barangkali ibu dari e, program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik bisa mengajak rekan-rekan sobat Viraloda semua kira-kira bisa Daftar nih di Fisip okay. ya. Adik-adik, terutama yang fresh graduate nih, yeah. lulusan SMA yang 2022 nih terutama, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk uh, yang lulus tahun-tahun sebelumnya barangkali masih minat uh, untuk berkuliah atau belajar di program studi kami. Kami membuka pintu yang seluas-luasnya untuk kalian bisa belajar uh, di Prodi Ilmu Pemerintahan. Kenapa kami mengajak adik-adik untuk kuliah di FISIP Ilmu Pemerintahan? Satu, karena sudah tadi Ibu sebutkan ada PNS, hmm. ada pegiat keuangan, pegiat uh, masyarakat dan yeah. lain sebagainya. Selain itu, ada beberapa beasiswa juga yang uh, diberikan yeah. oleh pemerintah hmm. untuk kami yeah. di Unwir, yeah. termasuk juga FISIP Unwir. Yeah. Kami alhamdulillah sudah merasakan bertahun-tahun yeah. nih yeah. dari program yeah. tersebut. Yeah. Jadi, hayu mahas, calon mahasiswa nih, terutama yang baru lulus, hayu masuk ke Fisip Unwir, insya Allah dosennya keren-keren, kuliahnya -keren, sesuai dengan standar, yeah. itu e, batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah, kita bisa berlomba-lomba dan insya Allah e, prestasi kalian juga ketika belajar dengan dosen yang nyaman, yeah. suasana yang nyaman, insya Allah hasilnya juga akan Ya. dalam tanda petik bagus bagus gitu. ya bu ya jadi semua jangan ragu ketika uh, saat ini visip Universitas Viaraloda program studi ilmu pemerintahan dan Universitas Lodra masih membuka pendaftaran masih so baru ibu karena kuota kami terbatas bu jangan sampai ketika sobat Lodra semua belum mendaftar dan kita sudah ditutup uh, gelombangnya nanti menjadi menyesal ya bu ya sangat sangat ya. itu sangat ya, itu jangan sampai seperti itu jadi uh, Pokoknya, banyak sekali keunggulan-keunggulan dari program studi ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial, dan ilmu politik Universitas Fiyar Loda yang memang eh, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Ini, nah, Bu, ini mungkin eh, sebagai penutup ya, Bu, untuk terakhir ini kan kita melihat sekarang sedang MBKM ya, Bu, eh, apa namanya berkaitan dengan materi. Merdeka belajar kampus Merdeka Betul. sendiri untuk yang nanti diaplikasikan oleh program Studi Ilmu Pemerintahan itu nanti rencananya seperti apa, Bu? Oke, maksudnya gimana, Mas Pak? Ini kan kita sudah mulai MBKM. Nah, ee, berkaitan dengan misalkan aktivitas antar prodi untuk di visip Oke. dulu, ee, diterapkannya seperti apa, Bu? Oke. Rencananya? Kalau yang sudah berjalan, alhamdulillah iya. sesuai dengan aturan iya. dari universitas iya. tentunya dan tidak merancang dari aturan un, uh, di atasnya iya. dari Bapak Menteri dan alhamdulillah untuk yang akan berjalan ini semester baru semester 4 baru semester empat, oh, iya, empat baru ya, iya. semester 5 iya. ke depan, insya Allah kami akan melakukan progress report dari universitas iya. sama pemerintah nih iya. dengan pertukaran program studi, iya, program program pertukaran studi. belajar iya, program, program studi, studi. oke. Okay. Iya. Kami sudah mempersiapkan beberapa mata kuliah hmm. untuk rekan-rekan uh, di semester 5 nanti yeah. diantaranya adalah pemerintahan desa oh, yeah. terus juga ini juga ada beberapa uh, materi yang lainnya diantaranya adalah sosiologi pemerintahan oh, yeah. itu juga uh, ada di sana yeah. terus juga ada kepemimpinan pemerintahan juga yeah. terus pokoknya ada 20 SKS yang yeah. nanti akan menjadi di luar prodi, prodi kita berlomba-lomba untuk iya berlomba. masuk ke ke prodi iya, ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Betul. Ya karena memang uh, prodi apa namanya program MBKM Betul. ini sangat banyak keuntungannya nanti ya Bu untuk uh, seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Viralodra. Nah, uh, sobat Viralodra semua kami ingatkan saat ini pendaftaran mahasiswa baru Universitas Viralodra masih kami buka untuk jalur ujian masuk gelombang 3 mulai bulan Juni sampai bulan Agustus 2022. Nanti untuk sobat Viralodra semua bisa daftarkan secara langsung di sekretariat pendaftaran kami di kampus Universitas Airlangga gedung rektorat lantai 1 atau secara online di www.pmb.unwir.ac.id atau bisa nih langsung barangkali penasaran sama program studi ilmu pemerintahan nanti akan kami antarkan barangkali ingin bertemu dengan Ibu Kaprodi ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nanti kita bisa berkeliling di lingkungan untuk bisa kami akan sangat siap membantu. Iya, ya untuk itu ya, Bu ya. Eh uh, izin Bu, mungkin untuk sesi kali ini, e, kita akhiri depan kita akan banyak informasi-informasi dan kita akan bertemu kembali di Mahapedia Podcast untuk sesi-sesi selanjutnya. Oke, ibu tunggu mas iya. Topan Sobat Viraloda semua, eh, Mahapedia Podcast episode kali ini akan ke, eh, kami akhiri. Tetap pantengin YouTube Universitas Viraloda Indramayu untuk informasi-informasi lain berkaitan dengan aktivitas kampus, mahasiswa dan pembelajaran di kampus Universitas Viraloda. Terima kasih bu atas waktu dan kesempatannya, Sobat Viraloda. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.